Coba cing belah pengen lihat dulu dah. Dan dia udah nggak ngaku. Aku nggak dibeli. Viral. Bakso kak dede. Terus nanti? Teh bakso mau nih teh mana? Bakso mang dede. Mang dede. Mang dede. Oh, mana kak? Kak, mana mah? Terbaik. Hei, izin videonya. Hanes review nak kuma. Tap. Jelasin lah, mantap 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 unggul. Baik, sudah bisa diungkapkan kan kata-kata. Ini nyeler aing goblok. Tidak mau ini teh. Anda sebagai kameramen tidak mau, tidak tertarik. Jadi di sini tempatnya agak lumayan sempit ya guys, kurang luas. Jadi kalau kalian kesini banyakan, kalian mending dibungkus aja, jadi lebih nyaman makan di rumah gitu. Kalian jadi bungkus. Tadi nunggunya berapa jam? Tadi nunggu sampai 2 jam lebih ya? Dua jam lebih. Nanti tadi guys kita abis antri 2 jam lebih, gila gak tuh anjir? Berapa sih ini? Berapa? 13K ya? Edan, murah pisan anjir. 13K. 13K tapi gede banget ya. Viral. Ini namanya bakso Mang Dede yang lagi viral di Benteng. Aing anjing warna kering ya. Nah, orang macam tu. Thank you.
deket jadi close up. Coba lihat mana. Nah, jadi tadi gimana aja rasanya? Gimana rasanya? Terus harganya berapa? Terus ini di mana? Terus gimana aja tadi? Nah, tadi itu ini kan bakso viral ya. Kenapa viral? Cinta hari kita ngobrol. Nah, ini tuh bakso Kang Dede. Mang Dede. We. Mang Dede. Nah, kenapa viral? Karena si harganya itu murah meriah, 13.000, tapi kita bisa merasakan bakso yang enak. Gede. Terus gede banget. Pokoknya 3 kali bakso biasanya. Nah, untuk lokasinya sendiri ada di Benteng. Untuk tempatnya mungkin kurang luas ya. Kurang luas ya. Jadi buat kalian yang mau kesini, mendingan makan di rumah aja dibungkus. Karena antrinya juga lama, hampir 2 jaman ya. Jadi kalau mau antri itu paling jam 10 mulai kosong itu, jam 10-nya. Iya. Kalau habis zuhur tuh penuh banget. Penuh banget. Banyak ibu-ibu. Sama pekerja kantoran juga kesini jauh-jauh dari pusat kota Ciamis ke Benteng. Banyak, pokoknya mantap deh. Kalian yang belum nyoba harus datang kesini. Bye-bye. Bye-bye.